Puluhan petugas kembali melakukan penggerebekan di lokasi kampung narkoba di kawasan Jalan Pasar 7 Tembung, Gang Sukun Percut Seituan. Kedatangan petugas membuat pelaku mendadak geger melihat kedatangan puluhan petugas tim Pegasus Sabara Polrestabes Medan dan berlari ke dalam gang kecil. Kedatangan petugas membuat pengedar dan pengguna narkoba berhamburan lari saat petugas masuk ke dalam kawasan mereka. Dalam operasi penggerebekan tersebut, petugas sempat mendapatkan perlawanan dari warga setempat dengan melempari batu-batu kerikil kecil dari perlintasan rel kereta api yang berada di wilayah tersebut. Atas aksi lempar batu tersebut, petugas memberikan tembakan peringatan, alhasil satu pengguna narkoba yang sempat kabur berhasil diringkus. Jadi malam ini kami melaksanakan kegiatan razia. Yang pertama ada dua lokasi, yang pertama di Pasar 7. Jadi di tempat itu kami melaksanakan penggerebekan dan hasil yang kami dapatkan kami amankan satu orang. Kemudian yang lainnya kami mengamankan jackpot. Kemudian di situ juga kami sempat mendapatkan perlawanan dari masyarakat, di mana masyarakat melempari kami dengan batu. Selanjutnya akan dibawa ke mana? Selanjutnya kami tindak lanjuti, kami bawa ke Polres untuk yang kami dapatkan BB yang diduga sabu itu kami lakukan pengembangan. Apakah ini akan rutin dilakukan setelah ini? Rutin kami lakukan setiap hari. Dalam penggerebekan itu petugas berhasil menemukan alat isap sabu dan kartu judi. Guna penyelidikan lebih lanjut, pengguna narkoba langsung diboyong petugas ke Mako Satuan Sabara Polrestabes Medan. Petugas pun melakukan penyisiran dalam gang kecil dan menemukan rumah yang dijadikan lokasi tempat judi. Sebanyak 8 mesin jackpot terpaksa diamankan petugas, namun pemilik mesin keburu melarikan diri. Penggerebekan ini dilakukan petugas sebelumnya setelah melakukan pemantauan dan penyamaran di kawasan Jalan Tembung guna memastikan kebenaran informasi. Kegiatan penggerebekan kampung narkoba ini akan terus dilakukan guna untuk memberantas dan mengurangi jumlah pengguna serta peredaran narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Mutadi Tribrata TV, Salam Tribrata.